Halo bro, ketemu lagi dengan channel YouTube Arifuso.com. Nah, kali ini di depan saya ada motor Aerox dengan ada satu keluhan. Apa itu? Drat karkasnya selek, katanya udah 4 kali diakalin tapi tetap selek terus. Akhirnya ya mau nggak mau harus diturunin mesinnya, nggak didrat ulang. Ada dua cara sih, didrat ulang atau ganti kerkas yang baru. Kalau ganti kerkas baru ya harga kerkasnya aja udah ratusan ribu, lumayan lah, kalau nggak salah sekitar 700 ribuan harga kerkas yang baru. Kalau didrat ulang lebih minim lah biayanya, dan hasilnya juga nggak jauh beda sih sebenarnya kalau didrat ulang itu, karena ditambah daging terus dibubut. Ini bisa dilihat kondisi drat karkasnya. Ini ya, ini murnya belum saya bongkar. Coba sekarang saya bongkar ya, dilihat kondisi dratnya seperti apa. Ya, ini kondisi murnya nih udah diakal-akalin, dikasih seng segala macam. Kemudian kerak dratnya nih. Nah, ini dratnya, ini selek sampai halus nih, udah rata. Ini dratnya udah rata, ini udah nggak ada giginya lagi. Dan kalau udah kayak gini sih, memang ada dua solusi: didrat ulang, ditambah daging, didrat ulang, atau ganti kerkas baru. Biayanya kalau didrat ulang itu separohnya dari ganti baru kerkasnya ya, ganti baru kerkas. Tapi kalau yang Aerox ini, karena kemarin ternyata juga kipasnya itu, jadi kipasnya itu yang ini, nah ini itu udah selek karena kondisi murnya yang kendor. Akhirnya kipas ini bergerak bebas, bikin selek dudukan ininya. Nah, ini selek juga nih. Nah, kalau udah selek kayak gini ya mau nggak mau ini harus ganti kerkas yang baru, karena kalau ini nggak bisa dibubut, ini nggak bisa ditambah daging terus dibubut gitu, nggak bisa. Daripada kayak gitu, mending ganti baru aja, daripada nanti bongkar pasang mulu, mending ganti baru. Akhirnya ya ini agak hanya karena gara-gara dratnya selek, akhirnya ganti kerkas yang baru. Oke, saya proses turun mesin dulu.
belok. Iya, kan sudah belok. Museum belok kiri tuh. Iya. Saya itu maju dikit 50 meter ada ruko-ruko, itu ada toko, ada bengkel di jamaah. Terus kalau hari Minggu gini bukanya cuma cepatnya aja. Oke, ini kondisi kerkas yang baru. Nah, ini yang lama. Ini bisa dilihat dratnya. Nah, ini dratnya yang udah rusak nih. Ini yang masih bagus karena masih baru. Ini dratnya habis, halus banget. Sedangkan ini dudukan kipasnya juga udah pada selek. Karena drat rusak, murnya kendor, akhirnya kipas GPT-nya oblak makan kerkasnya. Ini efek dari drat kerkas aeroknya selek atau odol. Jadi yang ini ganti baru, nggak bisa dibubut bikin drat baru. Masalahnya yang dudukan ini udah kemakan juga. Kecuali kalau ini masih utuh, bagian sini masih utuh, nah ini bisa di drat ulang, ditambah daging kemudian di drat ulang, itu bisa. Tapi kalau udah sini udah kemakan, ya udah harus ganti kerkas yang baru. Nih, ganti kerkas yang baru. Oke, ini adalah penampakan dari kerkas CVT Aerox yang sudah diganti baru. Ini murnya bisa dilihat. Oke, sekarang saatnya motor mau dihidupkan. Oke, sekarang saatnya dicobain dihidupin. Ya, nyala, tapi langsamnya gede banget. Ini langsamnya sekitar 1800-an nih, sampai 2000 tadi. Nah, karena
sekali kemarin kan sekalian throttle bodinya dibersihin, ISC-nya juga dibongkar. Jadi perlu di reset ulang ECU-nya, nanti sekalian di reset. Nih, nyala. Dan halus sih.